Hey guys, welcome back to my channel. Kembali lagi bersama aku Mbak Ibnu yang cantik. Nah, jadi kita mau main guys sama Kasmin lagi. Nah, kita udah baikan guys. Kan kemarin aku udah balas tuh pranknya. Sebelum lanjut ke videonya, jangan lupa untuk like, comment, dan subscribe YouTube Mbak Ibnu ya. Selamat menonton. Ibnu. Iya. Mau turun di mana kita? Di hatimu. Oh my god. Wow. Kan udah ada kamu. Alah alah, Fred. Bener, udah ada kamu sekarang. Di hati aku, cuman ada kamu. Di apaan sih, Kasmin? Gombal mulu. Iya dong, biar kamu itu nyaman sama aku. Kamu gak ilfil kan kalau aku godain? Ilfil lah. Kok ilfil sih? Ya kan kamu buaya, buaya darat. Enggak dong, aku mah anak baik-baik. Aku setia banget sama kamu. Di belakang ada musuh, Min. Iya, jangan takut, kan ada aku. Kan yang jago aku. Oh iya, kamu jago deh. Kamu udah makan? Kenapa? Gak apa-apa, nanya aja. Nanya doang lu, kagak gofoodin gua. Iya, buat apa gofoodin kamu jauh? Oh, buat apa? Ya biar aku kenyang lah. Kan kamu udah bukber buka puasa. Ya kan aku pengen bukber lagi, yang enak, digojekin sama kamu. Boleh, tapi ada syaratnya. Apa? Kamu harus cium aku dulu. Gak mau. Kenapa? Kan kayak gitu kan gak ikhlas kamu. Ikhlas dong, tapi kan aku pengen dapat ciuman dari kamu. Ya tapi kan aku gak mau. Kamu harus mau dong. Karena di hati aku sudah ada yang punya. What? Rehan. Oh, Rehan. Seperti itu ternyata. Emel, ada musuh. Jangan di situ. Ibnu, Ibnu. Apa? Sorry. Enggak. Bercanda, bercanda. Enggak, tadi kamu bilang apa? Ada musuh di depan. Ya, tadi kamu manggil aku apa? Ibnu. Apaan sih? Oh. Mel, ada musuh di depan. Ada musuh di depan. Apaan sih? Lu manggil siapa sih? Amel. Ibnu, salah sebut loh. What? Ya kamu kenapa bisa salah sebut? Gak sengaja, di pikiran aku itu Amel terus. Enggak, maksudnya aku tuh kayak nama Amel tuh selalu di pikiran. Enggak, maksudnya kamu selalu di pikiran aku. Apa sih Kasmin? Gak jelas banget deh. Mainnya sama siapa, manggilnya siapa? Cuman salah sebut doang, masa gak mood gitu aja? Ya emang aku pernah apa salah sebut ke lu? Enggak sih, cuman kan aku gak sengaja. Mel tuh ngeselin banget deh orangnya, walaupun ngeprank aku tetap gak suka. Cuman ngeprank gak bantuin aku, kenapa kamu gak suka? Ya tapi kenapa dia kayak gitu, ngomongnya jahat banget walaupun ngeprank, kan aku tetap sakit hati. Masa gitu doang sakit? Iyalah. Amel tuh kan emang cantik kan orangnya? Ya mana aku tahu. Amel tuh kayak bidadari banget gitu. Ya terus ngapain lu bahas-bahas Amel anjir? Oh iya, enggak, Ibnu. Ibnu, lu sekarang panggil gue Tuan Putri. Tuan Putri ada musuh, Amel ada musuh, Mel. Tuh kan Amel mulu, udah lu main sama Amel sana. Kenok satu Tuan Putri maafin aku. Kenok satu Tuan Putriku. I love because my dream, Mel. Udah aku keluar nih. Enggak, maksudnya tuh Tuan Putriku, jangan ngambek dong. Aku takut kamu marah. Enggak usah takut, orang udah marah. Mel, jangan marah-marah dong, Mel. Enggak, maksudnya itu, jangan marah-marah. Apa sih, Amel mulu. Kamu dari tadi main sama Amel ya di grup terus itu? Enggak, main sama kamu. Masa sama Amel? Ya kan kita baru main. Tadi kamu kan juga habis main. Kamu main sama siapa? Aku enggak main, aku cuma ngobrol doang sama dia. Ya kenapa ngobrol? Ya mana tahu deket. Enggak, maksudnya kayak mana tahu ada yang mau balas dendam gitu sama kamu kan. Biar aku bantah. Maksudnya biar aku ngeprank kamu lagi gitu. Ya kan aku harusnya balas dendam ke dia. Emang kamu mau balas dendam ke dia karena apa? Ya karena kemarin. Tapi enggak lah, aku enggak sudi balas dendam sama dia. Aku enggak level. Kok level? Padahal cantian dia loh dari kamu. Enggak, maksudnya Amel tuh kan. Ya udah balas aja gitu maksudnya. Oh, cantikan dia. Cantikan kamu. Maafin aku ya. Musuh. Musuhnya. Ya Allah, astagfirullahaladzim. Kamu kemana, Mel? Mel, hati-hati, Mel. Apa sih, Amel mulu? Bikin orang mati deh. Enggak, maksudnya, Ibnu, aku akan menghidupimu. Kamu tuh, tenang aja. Kan, gara-gara manggil Amel mulu. Aku rela loh. Aku sakit-sakit gini, nahan kan sakit. Yang penting kamu bisa aku hidupin. Apaan sih? Matikan. Jangan marah-marah, Mel. Aku repot ya. Jangan dong, Mel. Kok Amel sih, Ibnu? Apa ya? Berjalan melewati dinding nih. Jangan dong, kamu kok gitu sih? Udah. Nanti turun di pinggir jalan aja ya.
Apa sih? Ah, aku keluar nih. Maksudnya kamu nanti turun di pinggir jalan aja ya. Tuan Putri. Tuan Putri, kamu nanti turun di pinggir jalan aja ya. Ngapain di pinggir, orang gue jago. Udah ke tengah aja, Mel. Sok jago banget sih lu, Mel. What? Maksudnya Tuan Putri, kamu terakhir bilang Mel lagi, aku bakalan unfriend plus aku blokir ya app-nya. Aku sediain nih fitur blokir. Jangan dong, Beb. Tuan Putri masa gitu aja ngambek. Yah, ngapain aku disama-samain sama Amel? Ya kan memang sama-sama perempuan. Ya enggak. Kok enggak sih? Ya kan beda. Bedanya di mana? Jagoan aku, gemoy aku, cantik aku. Tapi menurut aku lebih cantik Amel dari kamu. Ya udah lu. Tuan Putri, jangan marah. Maksudnya kamu lebih jago dari Amel. Memang kamu benar-benar lebih jago dari Amel kok. Ya memang, orang aku calon anak e-sport. Ya tapi Amel udah di e-sport. Enggak, maksudnya iya. What? Amel enggak bakalan bisa ke e-sport gitu. Emang dia e-sport apa? E-sport EPOS. Apaan ikut-ikut orang gua EPOS? Ya udah, dia aura. Kan memang aura Amel itu memang ngangenin banget gitu. Udah, gua keluar nih. Enggak, maksudnya kamu aura dia di aura yang enggak punya piala itu. Ayo Mel, sini naik. Enggak, maksudnya Tuan Putri naik. Ge. Ada musuh Tuan Putri, aku akan melindungimu. Aku akan melindungi dari... Melindungi-melindungi, orang lu ngelindungin hati gue aja gak bisa, manggil Amel-Amel mulu. Manggil kamu lu Tuan Putri. Ya kamu mau Mel, nama aku No, bukan Mel, jauh banget padahal. Iya maaf Tuan Putri. Gak dimaafin. Masa cuma salah manggil nama doang kamu marah? Iyalah, coba kamu aku panggil Jo, Pak Ijo gitu. Ya gak apa-apa. Ya udah aku panggil Pak Ijo. Jangan dong. Udah lu sama Amel aja main, gak usah ngajak aku lagi main deh. Bikin kesel mulu deh. Tuan Putri, kamu marah. Hati-hati Mel, ada musuh. Tuh kan. Ini ada airdrop Mel, kamu gak mau? Aku ambilin ya. Gak usah deh. Lihat aja lu, abis ini akun lu hilang tuh. Mel kok gitu sih? Apa sih mal-mel? Mel hati-hati, di depan ada musuh Mel. Tuh kan. Maksudnya, kamu jangan jauh-jauh dari aku. Biar aku headshotin kepalanya, Mel. Enggak, maksudnya Tuan Putri aku ngesotin kepala dia gampang nih. Karena aku lagi mabar sama kamu, pasti aku jago. Hati-hati Tuan Putri, jalannya jangan gitu Tuan Putri. Ah, tuh kan gara-gara kamu. Mel, aku gak fokus Mel, depan belakang ada musuh. Iya yeah. Mel, makanya ngomong tuh yang benar, tuh kan kayak gitu mati. Ibnu. Apa? Sorry ya yang tadi salah sebut nama terus. Sorry mulu lu. Enggak, maksudnya kan aku tadi salah sebut nama Amel terus. Ya kan gue bukan Amel, jadi gue gak suka lah. Ya maaf, ini siapa ini yang buta ini? Ya kenapa? Orang ini temen aku kok, ngurus-ngurus lu. Chatnya jelek beda. Pala lu jelek, orang lu cumpang-camping kok. Halo King. Halo. Kamu namanya siapa? Namanya Fadli. Gimana kalau aku panggil Ayang aja? What? Boleh. Buta jelek gini kok mau? Mau lah. Kamu tuh tadi kan aku ngundang global, kok kamu gercep banget sih masuknya? Ya, aku kalau ke kamu mah langsung cepet gitu, nggak boleh lambat. Satu detik pun nggak boleh telat. Pacar kok botak? Pacar gimana tuh yang? Ih, nggak jelas banget ini emang. Ini orang cumpang-camping. Kalian berdua yang nggak jelas. Aku masuk loh baik-baik tadi, mau minta maaf. Karena aku tahu aku salah, makanya aku minta maaf. Ya terus, kan hak gua mau maafin atau enggak? Ya harus dimaafin dong, kita kan pacaran. Dih, ngaku-ngaku lu. Ayang King. Iya, kenapa? Dia tuh ngaku-ngaku, masa aku bukan pacarnya dia bilang pacar aku, kan aku jadi kayak ilfeel gitu. Aduh bang, gimana sih, aduh. Gua pacar aslinya, masa lu ngaku-ngaku gitu, kan malu. Iya, kan kita pacaran sejak kamu masuk di room aku ini ya? Iya, baru juga 2 menit masuknya. Kita udah pacaran 2 menit yang lalu. Apaan pacaran 2 menit? Lah, emang kenapa kalau cinta itu gak perlu sampai 2 hari, 3 hari gitu loh? Iya, bener. Lu sasimo lo. Dia tuh sasimo, ceweknya banyak, ngatain orang mulu. Masalah sebut nama, masa kamu udah cari yang baru? Ayang. Kenapa ya? Kamu mau aku cium gak? Boleh, kalau dibolehin. Iya. Kamu deketan dong. Deketinnya aku udah deket loh, udah di samping kamu nih. Iya, botaknya deketin, aku mau cium. Jangan di botaknya, tuh di pipinya, masa ya di botaknya? Oh iya, di pipi ya. Mwah. Waduh, lengket.
Apaan sih lu bang? Udah botak, jelek, banyak tingkah. Apaan sih? Kasmin, gak jelas deh. Bye. Kamu ya?